Angka penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat di Kota Malang membuat pemerintah Kota Malang beserta jajaran samping melakukan operasi justisi guna mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan 3M. Operasi gabungan yang meliputi petugas dari Satpol PP, Dishub, Polresta Malang, serta anggota TNI ini cukup memberikan efek jera bagi masyarakat pengguna jalan yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Bagi pengguna jalan yang tidak memakai masker, langsung ditindak dengan membayar denda di tempat sebesar Rp25.000. Selain menerapkan sanksi tegas, dalam operasi justisi tersebut, petugas juga memberikan masker serta edukasi kepada warga. Kepala Satpol PP Kota Malang, Priadi, mengatakan operasi ini bertujuan lebih mendisiplinkan warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan saat keluar rumah. Apalagi angka penyebaran COVID-19 di Kota Malang semakin bertambah akhir-akhir ini. Sementara itu, salah satu pelanggar menanggapi dengan cara berbeda terkait penyebaran COVID. Menurutnya, jika COVID-19 dinilainya hoaks dan memakai masker terlalu penting, apalagi rahasia masker dinilainya lebay alias berlebihan. Dengan masih meningkatnya angka penyebaran COVID-19 ini, pemerintah Kota Malang akan terus melakukan operasi justisi dan sosialisasi tentang protokol kesehatan 3M agar angka COVID di Kota Malang bisa kembali diturunkan. Aja hampir 30, menurun. Semakin menurun. Jadi ini kan kita saat ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP bersama operasi gabungan pada TNI Polri, Dishub, BPBD, berarti belum kata BPBD, mendisiplinkan masyarakat kita yang akhir-akhir ini COVID Kota Malang sangat-sangat meningkat. Oleh sebab itu, kita penertiban operasi justisi termasuk istilahnya melaksanakan perwal 30 tahun 2020 ini kan harus kita laksanakan setiap hari agar masyarakat kita ini tertib, disiplin, memenuhi protokol kesehatan. Kalau menurut pengamatan saya saat ini, ya istilahnya kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat, cuma ada beberapa yang memang belum sadar seperti yang kita tindak pada saat ini. Turun lah. Menurut zaman corona seperti apa, Mas? Ada enggak? Enggak ada hoax. Enggak, sekarang coba sampai pikirin orang gila, tahu sama tahu orang gila kan? Orang gila kesehatannya kayak gimana? 0%. Ada enggak yang kena corona? Enggak ada tuh. Menurut masnya pakai masker penting nggak? Nggak, biasa aja. Tapi bisa dibilang penting, biasa aja. Nggak terlalu, harus pakai, sebenarnya. Mas sendiri ketika narik, pakai masker atau nggak selama ini? Ya, kadang pakai, kadang nggak. Kalau pengen pakai karena panas kan. Kadang nggak. Jadi disesuaikan lah. Bukan berarti, harus wajib itu. Nggak ada dalilnya. Mas, dengan rutinnya raja masker seperti ini, pendapat saya seperti apa, Mas? Lebay. Pendapatnya seperti apa? Lebay. Kenapa, Mas? Ya, karena ada denda. Kenapa nggak dikasih tahu aja masker? Masker, fungsi masker seperti ini. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan.